Ya rekan, di sini salah satu tempat ini ada beberapa trek ini yang sudah mulai nyangkut ya. Nyangkut di dampak daripada aliran lahar Semeru ini. Tampak seperti ini kan ya, kasihan ya. Iya. Tampak sekali kan. Wah, dan di sana lebih lagi kan, nyandar di sana ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, ini nyandar di sana ya kan. Ya, perhatikan ini rekan. Ya itu, ini berupaya untuk dicoba diperbaiki dulu. Mungkin mau dikeluarin ya. Nyangkut di tengah banjir ini. Kasihan ya, memang banjir saat ini sangat besar sekali. Dan mungkin mau dievakuasi. Ini rupanya mau dievakuasi ya. Banjirnya besar sekali kan. Di ujung sana juga tampak. Aduh. Iya ya. Betul. Mohon maaf kan. Ini mendadak cepat-cepat ya. Karena ini saya nggak tahu nih di tempat mana ini namanya. Ini di mana Pak namanya Pak? Ini namanya sumber langsep, bukan? Hah? Sumber Kajar ya? Enggak, yang ini, yang di sini tempatnya apa ini? Namanya sumber Kajar. Ah ini di sumber Kajar, hah? Oh gitu Pak ya. Oh ini kita di sumber Kajar ya. Itu mau motor itu mau nyebrang atau gimana itu? Kayaknya rasanya enggak ya? Iya. Ah, kondisinya seperti ini kan. Ini ada mau evakuasi rupanya ya. Air diperkirakan nambah. Ini supaya naik rupanya. Ini supaya naik. Ya, airnya nambah kan. Ah, teriakan warga, teriakan warga. Ya, ada beberapa warga teriak-teriak. Rupanya airnya naik. Iya, ini. Ini orangnya diharap untuk keluar dulu. Ini diharap keluar dulu. Mungkin masih ada pembenahan-pembenahan. Di dalam truk ini ada apanya, mungkin mau diambil. Nah, ini. Ya, ini berupaya dievakuasi satu persatu. Ya ini evakuasi. Tapi rupanya berani apa enggak ini? Oh, airnya datang, airnya datang. Airnya datang rekan. Ya ini rupanya nekat. Ya. Terus, rupanya masih terus. Air memang agak nambah kan. Ya, ini
Ya, detik-detik evakuasi satu unit truk ini lolos rupanya ya. Lolos dari banjir. Oh, airnya nambah rekan. Airnya tampak nambah. Ya, lolos ternyata ya. Ya, airnya nambah. Ini warga berlarian ya. Warganya berlarian kan untuk mendekati banjir. Seperti ini. Ini banjirnya cukup besar. Sementara kondisinya truk seperti ini kan. Rupanya truk ini pasrah kan ya. Pasrah dengan adanya banjir. Seperti ini. Ya, ini kondisinya truk yang memang dihantam banjir kan ya. Jadi seperti ini. Ya, truknya nggak berdaya lagi ya. Sepertinya nggak bisa untuk dievakuasi karena datangnya banjir. Beberapa warga memang juga ikut memantau ya kondisi daripada banjir ini. Banjirnya cukup besar. Berapa mm ya? 35 mm ya. Nambah debitnya ya berarti ya. Iya. Betul nambah. Sementara nampak warga seperti ini kan. Luar biasa, banjir kali ini cukup deras ya. Tampak di ujung sana rekan ya, itu juga ikut memantau ya beberapa warga ya. Ini dusun apa namanya? Sumber Kajar ya. Ini di Sumber Kajar ya. Jadi tersisa 3 unit truk ini memang terdampar daripada banjir kan, seperti ini. Di ujung sana rekan, coba kami zoom ya, kendaraan nyangkut ini, yang satu ini nyangkut rekan ya, itu ya, tampak ya, nyangkut ya, kasihan, ini nyangkut masih rekan ya, ini nyangkut ya, ini rekannya nyangkut ya, ini. Sementara yang tiga nyangkut di agak deketan sini sih. Ini yang satu tadi sudah selamat dievakuasi ya. Di sini tampak juga terdengar suara bebatuan ya, yang masih cukup keras. Walaupun di sini sudah rasanya rendah hujannya untuk di sini, tapi arah dari Semeru 35 mm. Suaranya. Ya, tampak seperti ini rekannya. Beberapa warga memantau perkembangan daripada banjir yang ada ini. Seperti ini. Coba kita ikuti lagi rekan ya. Wow.
Wah, ini tambah lagi rupanya. Ya, tambah lagi rekan. Sudah mencapai 35 mm tadi. Coba kalau kita lihat seperti ini rekan. Suara gemuruh bebatuan dan suara derasnya air masih tampak terdengar ya. Di sana juga sampai sempat tersingkirkan ya, beberapa roda 6 tersingkirkan. Aduh, diselamatkan dulu ya. Suaranya bebatuannya keras sekali sampai terdengar di sini ya. Ya, ini beberapa warga masih melihat dari dekat rekan ya. Melihat perkembangan daripada Semeru itu. Ada beberapa tadi yang dievakuasi memang diselamatkan bersama warga. Warga di sini bukan menonton, cuma melihat perkembangan dan juga akan membantu, siap-siap membantu. Yang selama itu bisa diselamatkan, ya ini dari warga semuanya langsung bergerak seperti tadi. Wah, rupanya debit air juga masih tetap ini. Memang truk itu tidak bisa diselamatkan lagi rekan ya, yang paling ujung sana itu. Nah, ini tampaknya nggak bisa diselamatkan lagi rekan ya, karena truk ini sudah mulai ya ini, seperti ini rekan ya, nggak bisa diselamatkan lagi ya. Tunggu redanya air tentunya ya. Rekan, demikian yang bisa kami tayangkan buat rekan semuanya. Mudah-mudahan sedikit ini perkembangan bermanfaat. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat rekan semuanya.